Instruksi di Kementerian Dalam Negeri di waktu saya pelaksanaan perubahan itu di sini jelas lah poin tanya instruksi kita kami ayana silaturahmi dengan siapa yang anu dongkap anu kita kami ayana nama pamintan ayana nama terkenal dia dia kami ayah tak mau sama makan dia jatuh dan itu di lobi ayah tahun 12 mah maka nabi habunten ngawagal dan kan kango porti penutupan sadayana dapat lobi kata bukina tak siap ajarnya perubahan dia mah 30 orang itu sih dia masih dia pengen cari kerja di sana. Ya, memang benar. Tadi menghargai kamu kan untuk istirahat diberikan. Di bantuan forum ini di Misalnya sekarang kan enak di beresan. Mana untuk Bang IPSP kursi beri Pak, ini dalam rangka kegiatan apa sih ini, Pak? Ini kita dalam monitoring dan evaluasi sidak. Ternyata di desa Kertayu di Kecamatan Mamelican itu ada yang menggelar hajatan, sedangkan kita menerapkan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang perubahannya bahwa untuk resepsi pernikahan tidak ditiadakan. Dan sekarang ini sudah berlangsung, kami dengan terpaksa untuk menghentikan kegiatan resepsi pernikahan ini. Nah, untuk penutupan resepsi seperti ini itu sampai kapan sih, Pak? Kita kalau melihat dari instruksi Kemendagri ini, kita sampai tanggal 20 selama PPKM darurat. Jadi selama PPKM berlangsung itu tidak diperbolehkan berarti, Pak, untuk diadakan untuk resepsi pernikahan. Himbauan untuk masyarakat, Pak? Kami harapkan yang menggelar untuk resepsi pernikahan sampai dengan tanggal 20 kita akad nikahnya silakan, tapi untuk resepsinya itu ditiadakan. Termasuk bikin belandungan seperti ini, betul? Betul.